Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wa salamu ala khatamil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada pagi ini kita bersama-sama menyambung bacaan kita dalam kitab An-Naba'ul Azim. Dan kita itu masih lagi, kita ada sikit lagi tentang syubhat yang dia kata apa, syubhat yang ke-5 kan, iaitulah berkenaan dengan kalau kita kata bahasa Arab ni mu'jizat Al-Quran dari sudut bahasa ni adalah dari segi kekuatan, dari segi perbezaan darjat. Jadi dia kata mungkin Quran ni bahasa dia memang adalah tabiat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita dah jawab. Yang kita kata bahawa apa yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kefasihan bahasa yang dia bawa daripada Al-Quran, ya? Kefasihan Nabi dalam menyampaikan Al-Quran, ya? Kefasihan Al-Quran itu sendirilah, ya? Sebab seorang kafir, kita kalau kita boleh bayangkan situasi, if you can imagine the situation, ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran. Jadi dia pun duk nampak kata Quran itu ialah kataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia pun akui bahawa masa Nabi bercakap dengan Quran ini, dia punya kefasihan, kebetahan, balaghah itu memang extremely luar biasa lah. Jadi kita tanya mereka sekarang ni masalahnya, adakah kekuatan, kefasihan yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dalam had kemampuan kemanusiaan biasa atau di luar daripada kemanusiaan biasa? Sukup mana pun kita dah potong jalan kepada syubhat. Kalau mereka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemampuan dia dari segi balaghah, dari segi bahasa, ialah masih dalam rangka had manusia. So kita kata kalau macam itu, kalau lah Quran ni memang perkataan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam reka sendiri, tentulah akan ada orang yang boleh potong Nabi kok mana pun. As long as Quran Nabi reka dan Nabi sendiri kepetahannya masih lagi dalam ruang lingkup ataupun masih lagi dalam sempadan kepetahan makhluk, maka mesti ada mana-mana makhluk di mana-mana zaman yang akan boleh potong kepetahan Nabi SAW, walaupun tidak semua tapi pada sebahagian. Macam kita kata orang yang dapat nombor 1, 2, 3 dalam pertandingan, kan? Walaupun dia juara berturut-turut 5 tahun, 6 tahun, tapi mesti akan ada waktu-waktu yang ada tahun yang dia kalah sekejap, ataupun walaupun dia menang tapi markah pesaing dia yang dapat nombor 2 tu mungkin semakin hari semakin perbezaannya semakin nipis. Tapi kita dapati Al-Quran tidak begitu. Al-Quran sampai ke hari ini tidak ada mana-mana tokoh bahasa Arab yang mampu menandinginya. So kalau macam tu kita kata Al-Quran yang Nabi SAW bawa ni bukan perkataan dia, kerana dia tidak mampu mencapai balaghah yang setahap Quran ini. Walaupun dia orang yang sangat fasih, sangat petah, sangat pandai, tetapi kefasihannya, kepetahannya, kepandaiannya tidak mampu mencapai kepetahan Al-Quran yang lebih daripada itu. Atau yang kedua, kamu mengaku daripada awal bahawa memang
kepintaran yang ada pada Muhammad tu mukjizat lebih daripada manusia biasa. Kita kata itulah dia tanda dia Rasulullah. Rasulullah inilah manusia yang diberikan Allah Ta'ala mukjizat. Kan? Ha. Sebab tu dia kata, kita sambung lagi apa Syekh kata. Wa kam ra'ayna min unasin kathiratin tatashabahu qulubuhum wa aquluhum wa alsinatuhum fatatawafaku khawatiruhum wa ibaratuhum hinan wa tataqarabu ahyanan hatta laqad yukhayyalu ilayka anna ruh as-sari fil qawlayni ruhun wahid wa anna nafsaha huna huwa an-nafsu hunak. وكذلك رأينا من الأدباء المتأخرين من يكتب بأسلوب ابن المقفع وعبد الحميد ومن يكتب بأسلوب الهمذاني والخوارزمي وهلم جرة. Kita dapati sepanjang zaman ada orang yang boleh dikatakan menandingi tokoh-tokoh sastrawan yang terdahulu. Ali sebut fulan ini ketokohannya, kepetahannya nak mencapai kesamaan dengan apa nama Ibn Muqaffa', ada yang kata nak sama dengan Al-Hamadhani, ada yang kata Khawarizmi. Macam zaman kita pun ada tokoh-tokoh. Kalau kata orang Melayu pun ada yang disebut kepetahannya, kepandaiannya. Sudah nak menyamai Zabar, nak menyamai. Benda tu boleh berlaku. Dan memang berlaku dan nak ala realiti. Manakala kata Nabi Muhammad SAW ni kepetahan dia, kepandaian bahasa dia masih lagi dalam had makhluk. Kok mana pun mestilah kepetahannya itu akan dapat dicabar juga pada satu masa nanti. Falau kana uslubul Quran min amali sahibihi al-insan la kana khaliqan an yaji'a bi shay'in min mithlih man kana ashbahu bi hadha al-insan mizajan wa aqrabu ilayhi hadiyan wa samtan wa alsaqu bihi rahiman وأكثر عنه أخذا وتعلما أو لكان جديرا بأصحابه الذين نزلوا القرآن بين أظهرهم فقرأوه واستظهروه وتذوقوا معناه وتمثلوا وترسموا خطواته واغترفوا من مناهله أن يدنوا أسلوبهم شيئا من أسلوبه على ما تقضي به غريزة التأسي وشيمة نقل الطباع من الطباع ولكن شيئا من ذلك كله لم يكن وإنما كان قصارى فضل البليغ فيهم كما هو جهد البليغ فينا أن يظفر بشيء يقتبسه منه في تضعيف مقالته ليزيدها به علوا ونباهة شأن. Jadi kalaulah usul Al-Quran itu adalah usul Nabi SAW yang tersendiri, tentulah orang yang rapat dengan Nabi, yang duduk dengan Nabi, yang terpengaruh dengan cara Nabi bercakap, dengan usul Nabi, akan boleh menuturkan perkara yang nak semacam dengan Al-Quran. Ya, tapi kita dapati para sahabah, tabi'in, yang mereka ni sangat dekat dengan Nabi SAW, mereka sendiri tak boleh nak menyusun ayat yang setanding, yang seumpama dengan ayat Al-Quran. Yang mereka boleh buat ialah mereka iktibas, mereka nukil daripada Quran Karim untuk memperkukuhkan ucapan-ucapan mereka. Itu yang ada. Ya. Adapun mereka sendiri buat ucapan yang apa nama tahap kesusasteraan dan kefasihannya nak menyamai atau hampir setara dengan Quran tidak berlaku sama sekali. بل نقول لو كان الأسلوب القرآني صورة لتلك الفطرة المحمدية لوجب على قياس ما أصلته من المقدمات أن ينطبع من هذه الصورة على سائر الكلام المحمدي من طبع منها على أسلوب القرآن، لأن الفطرة الواحدة لا تكون فطرتين والنفس الواحدة لا تكون نفسين. ونحن نرى الأسلوب القرآني فنراه ضربا وحده
ونرى الأسلوب يستعينه في تمييز بعض الحديث المرفوع من الحديث الموقوف أو المقطوع. Dia kata, kita tambah lagi, kita kata, kalaulah uslub Quran itu adalah satu uslub khas bagi empunyanya, iaitu Nabi Muhammad SAW pada dakwaan mereka, tentulah menjadi satu kemestian berdasarkan apa yang telah ditaksilkan oleh qiyas yang sahih untuk fitrah ini atau uslub khas ini tergambar, terbentuk ya, pada seluruh kalam-kalam Nabi Muhammad SAW. Tapi kita dapati uslub Quran adalah satu uslub yang kita kata apa, tunggal. Tidak ada yang sama dengannya. Dan uslub Nabi Muhammad SAW bila bercakap ada uslub lain. Itulah uslub hadis Nabi SAW. Uslub hadis Nabawi tidak sama dengan uslub Al-Quran. Pun begitu, dia mata kaki, tapi yang tak sure mata kaki apa nama yang buku terjemahan mungkin tidak ada, sebab ni bukan mata kaki pengarang, ini mata kaki, kalau tak silap ni mata kaki muhaqqiq kan? Jadi muhaqqiq ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil apa, editor, dia ada tambah sikit elaboration kat sini. Dia kata huna mawdu' su'al faka'annana yaqul lana faka'annana biqa'ilin yaqul lana. Dia elaborate lagi, kata mungkin di sini datang satu i'tirad. Kalau kita kata mana mungkin satu orang ada dua cara bercakap yang berbeza. Sebab kita dapati Nabi Muhammad SAW yang datang daripada baginda ada dua perkara. Yang pertama Quran. Yang Quran ni ada uslub dia. Yang kita kata uslub dia adalah mu'jizat. Uslub dia tidak boleh ditandingi oleh manusia. Tapi kita ada hadis. Satu lagi datang daripada Nabi SAW. Dan hadis, apa nama, uslub dia ataupun ketinggian kepetahannya bukanlah sesuatu yang tidak boleh ditandingi. Dari segi bahasa, apa nama, gaya bahasa dan balaghah. Sebab itu hadis perlukan kepada sanad untuk mengesahkan ianya datang betul-betul daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Jadi mungkin ada orang kata apa yang peliknya kalau satu orang ada dua gaya bercakap. Dua gaya percakapan. إنه ليس بدعا من الأمر أن يكون للرجل البليغ ضربان من الكلام أحدهما يجيئه على البديهة فيرسله إرسالا غير معني بتهذيبه وتجبيره والآخر يتأتى له بالروية ويحتفل به احتفالا يجعل بينه وبين الضرب الأول بعدا شاسعا يخيل للسامع أنه قول شخص آخر مع صدور القولين عن قائل واحد فهل طبقتم هذا المثل بالكلام المحمدي فجعلتم حديثه من الضرب الأول وقرآنه من الضرب الثاني. Saya kata syubhat ni ya boleh jadi apa nama orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia ada dua cara bercakap, dua uslub yang berbeza. Satu bernama uslub badiha, secara tidak tersusun dia bercakap spontan. Mungkin orang setengah orang dia berkata bila dia bercakap spontan dia ada gaya tersendiri cara dia bercakap. Kita boleh tahu ni dia cakap ni spontan, dan kadang-kadang dia menulis, dia menyusun ucapan yang dia nak cakap terlebih dahulu.
So ada ada apa nama susunan tertentu tersendiri, ya. Maka kita kata apa kita nak jawab dengan syubhat ni, wal jawabu anna tawzi'a hadaini ad-darbain 'ala al-hadith wal Quran tawzi'un la yattafiqu wal waqi'a fi shay. فقد كان أكثر الوحي القرآني يجيء للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن لم يسبق عهد به ولم يتقدم منه تفكير فيه بل كان يفاجئه من فوره على غير توقع وانتظار جوابا لسؤال سائل أو فتية في حادثة نزل قصصا من أمة مضت أو ما إلى ذلك وقليلا ما كان يجيئه بعد تشوف وتلبث تمكن فيه الغوية كما في مسألة الإفك ومسألة تحويل القبلة فقد رأينا أسلوبه في كلتا الحالتين فإذا نسقه ونسقه ونظامه ونظامه وكذلك نقول إن كلامه النبوي كانت تختلف عليه هذه الظروف ويتحد فيها أسلوبه فقد كان يتكلم أحيانا بعد تفكير طويل وروية وتشاور مع أصحابه كما رأينا من حديثه في مسألة الإفك وكما نرى من حديثه بعد تشاور في شؤون الحرب والصلح ونحوها وأحيانا بعد تلبس بسير وبعد تلبس بعد تلبس بسير انتظارا للوحي كما في قصة الرجل الذي جاء في الجعرانة سنة 8 فسأل عن العمرة وهو متضمخ بطيب وعليه جبة فنظر إليه النبي ساعة ثم سكت حتى جاءه الوحي فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة فجيء به النبي صلى الله عليه وسلم فجيء به فقال صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات وأما الجبة فانزعها واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك رواه الشيخان وأخرى كان تكلم على البديهة فيما لا يشكل عليه أمره مما سبقت به قضية العقل أو الدين وهو في كل ذلك يجري كما ترى على نمط واحد لا تستطيع أن تميز في أسلوبه بين ما كان معناه مدبرا بالرأي وما كان معناه معلما بالوحي Nah. Jadi dia kata kita dapati ringkasan jawapan ni ialah sebab tadi kan kau tu kata mungkin manusia ni bila bercakap secara spontan ada uslub yang tertentu. Bila cakap yang tersusun dia fikir dulu, dia susun ayat, ada uslub yang tertentu. Jadi kita dapati kita kata Al-Quran kan majoritinya datang bukannya Nabi sempat nak fikir apa dah. Al-Quran datang tiba-tiba untuk menjawab soalan orang yang bertanya kerana berlaku satu peristiwa, ya. Dan kita dapati uslubnya tidak pernah berbeza, ya. Dari segi kekuatan bahasanya, kehebatannya, ya. Demikian juga hadis Nabi SAW pun berlaku kadang-kadang, ya, berlaku setelah mana Nabi berbincang dengan para sahabat dan kadang-kadang hadis Nabi berlaku dalam waktu tiba-tiba, waktu yang memerlukan jawapan segera dan turun wahyu dengan segera dan Nabi sampaikan dengan ucapan baginda Nabi SAW sendiri. Dan kita dapati ucapan Nabi secara spontan ini, secara segera spontan ini tidak beza uslubnya dengan apa yang dia cakap ketika dia menyusun ayat ataupun kita kata setelah mana dia mesyuarat dan berbincang dengan para sahabat, ya. Jadi kesemuanya adalah seragam dan harmoni. Ini menunjukkan bahawa tidak ada di sana dua uslub yang berbeza untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bal innana law dhahabna ila ab'ad min dhalika wa iftaradna jadalan
صحة هذا التقسيم، لما صلح أساسا يقوم عليه بنيان النبوي، فتراه ضربا وحده لا يجري مع القرآن في ميدان إلا كما تجري محلقات الطير في جو السماء لا تستطيع الأرض، فمنها ما يحبو حبوا ومنها ما يشتد عدوا، ونسبة أقواها إلى القرآن كنسبة هذه السيارات الأرضية إلى تلك السيارات السماوية. Bahkan kita kalau kita pergi kepada anggaran yang lebih jauh secara perdebatan, ya, kesahihan pembahagian ini tidak sesuai digunakan untuk kalam Nabawi SAW. Kerana kedapati apa nama فَنَرَاهُ ضَرْبًا وَاحِدًا ضَرْبًا وَحْدَهُ. Kerana kita dapati ianya adalah satu jenis. لَا يَجْرِي مَعَ الْقُرْآنِ فِي مَيْدَانِ. Tidak, dia tidak sama dengan Quran. Maksudnya kita kata hadis Nabawi ni kalau kamu letak, bezakan dia dengan Quran, ada beza yang ketara, yang jelas. Jadi, kamu tak boleh nak buat kata Nabi Muhammad ni dia memang ada dua cara bercakap yang beza. Tak mungkin. Ya? Sebab apa kita dapati hadis Nabi SAW sentiasa konsisten dengan satu cara, dan Quran konsisten dengan satu cara dalam pelbagai keadaan. Bahkan dalam keadaan yang sama. Keadaan spontan, kita dapati ada hadis yang Nabi cakap secara spontan dan ada Quran yang turun secara spontan. Tetap usul mereka berbeza. Jadi kalau kamu nak bezakan apa nama uslub itu dengan apa? Kalau kamu nak kata uslub itu beza dari segi spontan dengan dirancang, kita dapati di sana ada ayat Quran yang turun apa nama setelah berhari-hari satu kejadian itu berlaku, ya? Ada yang berlalu sampai sebulan, berlalu 15 hari kemudian baru turun ayat Al-Quran. Demikian juga ada hadis yang Nabi SAW berbincang dengan para sahabah radhiyallahu anhum sebelum buat keputusan. Dan kita dapati dalam situasi yang sejenis ini, situasi yang seumpama ini, ciri-ciri Al-Quran tetap berbeza dan ciri-ciri hadis tetap berbeza. So dia still ada apa nama perbezaan. Naam laqad تقرأ القطعة من كلام من الكلام النبوي فتطمع في اقتناصها ومجاراتها كما تطمع في اقتناص الطائر أو مجاراته، ولقد تقرأ الكلمة من الحكمة فيشتبه عليك أمرها، أم من كلمات النبوة هي أم من كلمات الصحابة والتابعين، ذلك على ما علمت من امتياز الأسلوب النبوي بمزيد الفصاحة ونقاء الديباجة وإحكام السرد، ولكنه امتياز قد يدق على غير المنتهين في هذا الفن، وقد يقصر الذوق وحده عن إدراكه فيلجأ إلى النقل الشبهة، لأن انقسام الكلام إلى المرسل على البديهة والمزود بالروية ما كان ليتفاوت به منهج الكلام عند العرب الخلص. هذا التفاوت البعيد الذي يظن فيه أنه قول القائل، وإنما ظهر هذا التفاوت منذ انقرض أهل السليقة العربية ونبتت نابتة المولدين الذين أخذوا هذه اللغة من غير أمهاتهم، فكانت لغتهم التي بها يتكلمون غير العربية التي بها يكتبون، وهكذا أمكن أن يكون لكل منهم أسلوبان متباينان ينزل بأحدهما إلى العامية الطبيعية ويصعد بالآخر إلى المركز إلى العربية المكسوبة. أما العربي القح فإن في عامة أمره ما كان يزيده التفكير والتقدير والروية إلا استيعابا لأطراف الحديث واستكمالا لمقاصده، ولم يكن ذلك ليخرجه عن أسلوبه وطريقته ولغته الخاصة
التي يألفها طبعه ونقيض ما بها سجيته، وهي اللغة التي يحتذيها أهل الفن منا بعد محاولة ومعالجة. Dia kata, memanglah dia kata boleh jadi bila kita baca sepotong hadis Nabi SAW, kita mungkin, dia kata, akan ada rasa tamak. Kita mungkin boleh menandinginya. Ya? Seperti mana kamu rasa seronok nak tangkap burung atau lawan dengan burung. Boleh jadi kamu baca satu hikmah daripada Masyaiyah, daripada hikmah. Laqad taqra al-kalimah min al-hikmah, daripada apa, falsafah. Lalu engkau terkeliru, adakah dia daripada kataan Nabi ataupun sahabat ataupun tabi'in. Ini semua kerana engkau tahu bahawa uslub Nabawi itu mempunyai fasahah yang lebih tinggi, tetapi kelebihannya boleh jadi amat apa, terperinci, yadiq, tersembunyi pada orang yang tidak mencapai kemuncak dalam ilmu ini, dalam bidang bidang kesusteraan. Ya? Dan boleh jadi zauk, rasa ataupun macam mana kita nak terjemah bagi mudah kataan ni, apa nama, waqad yaqsuru adh-dhawq wahdahu an idraki. Dan boleh jadi kita punya rasa, rasa bukan rasa makanan ni, rasa apa nama, orang yang dengar keindahan bahasa itu. Ya, boleh jadi dia sendiri tak dapat, dia punya deria, rasa dia, sense dia untuk merasai ke petahan, balaghah kataan itu, ya, tidak dapat mencapainya. Dan apa yang dikata di sini tentang adanya dua perbezaan orang yang bercakap, uslub orang yang bercakap tu, dia boleh ada dua beza uslub dia. Dia kata yang ni hanya muncul selepas daripada berlalunya golongan Arab yang apa, Ahlus Saliqah, yang merupakan bahasa mereka tu adalah bahasa yang mereka bercakap secara tabi'i, bukannya orang Arab asal lah, sejati. Yang mereka ni memang menguasai bahasa Arab dan boleh bercakap bahasa Arab fusha tulen tanpa apa kita kata belajar, tanpa apa. Kes yang kamu sebut ni, tafawut, perbezaan qaul qa'ilin ni, hanya muncul setelah berlalunya generasi ini yang mahir dengan bahasa Arab yang tulen, dan datang golongan bawahan yang baru yang bahasa mereka pun dah bercampur aduk dengan bahasa-bahasa orang lain. Jadi dapat datanglah perbezaan bahasa hak bercakap lain, bahasa tulis lain. So dia ada bahasa Arab, dia panggil bahasa Arab Amiyah. Dia ada bahasa Arab Fusha. Kita kata Arab sebelum zaman, masa zaman Nabi SAW, mana ada macam itu. Dia tidak ada di sana bahasa, apa kita panggil bahasa apa, bahasa Fusha, bahasa standard dengan bahasa pasar. Tidak ada, tidak wujud. Ya? Apa yang mereka cakap, macam itulah mereka tulis. Ya, adalah dengan standard yang sama, the same, with the same standard, same level. Adapun yang berlaku belakangan ini, orang Arab tu ada cara bercakap dia secara apa kita panggil bahasa pasar, dia cakap lagu lain. Bila dia tulis tu ayat dia kemas, bersastra dia tinggi, tapi bila bercakap tu tak berapa. Itu hanyalah muncul pada generasi belakangan, bukan pada generasi awal ketika mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kata tadi kan,
Dan kalaupun ada orang yang nak bercakap dengan bukan sajiah dia, bukan leng, bukan apa fitrah dia, cara dia bercakap itu, dia cuba nak tiru cara bercakap orang lain. Kok mana pun, ya, dia tidak akan dapat lari sepenuhnya daripada cara. Kalau kita nak tiru cara orang lain bercakap lah, kok mana pun takkan dapat tiru 100%. Kan? Dan kita mesti kenal kata ni bukan orang asal yang bercakap ni. Kan? Orang tiru. Apa namanya ni, lagu Peramli tiru cara kau ni bercakap, cara kau ni bercakap. Adakah? Ya? Adakah dia jadi 100% sama? Tidak. Bahkan bila kita tiru, kita cuba nak meniru cara orang lain, kefasihan itu akan, level kefasihan itu akan berkurang. Sebab itulah kita dapat detect karya-karya palsu, syair palsu, ya, apa nama, karya hasil seni palsu. Macam mana kita dapat detect benda ni? Sebab kita tahu bila orang itu meniru, ya, dia tidak akan boleh menghasilkan seperti karya asal atau karya tuan asal. Ya. Dia mungkin boleh meniru secara zahir, tetapi secara dalaman, secara feeling yang nak mempengaruhi karya itu, ucapan tersebut ataupun apa-apa tindakan tidak akan dapat ditiru. Ya? Dia mungkin boleh tiru lukisan secara zahir, tapi falsafah di sebalik lukisan itu, kehalusan yang ada pada itu, mungkin dia tak boleh tiru itu. Ya? Maka macam itu juga dengan bahasa. بل كان يترك في غضون حديثه ما يتم عن روحه ومشربه على أن الكلام بعد تلك المعاناة لم يكن ليزداد فصاحة وحسنا بل كان يزيد في هذا الباب بقدر ما يحسب الحسب أنه يصعد فيه ومن هنا كانت العرب تتمادح بالأمر يجيء طبعا لا تكلفا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء ما من المتكلفين بل كان أشد الناس كراهية للتكلف بل كان أشد الناس كراهية للتكلف في كلام غيره وكان يقول هلك المتنطعون رواه مسلم داود والتنطع في الكلام التعمق فيه والتفاسح وانظر ذمه الرجل الهذلي حين خاصم في دية الجنين فقال يا رسول الله كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا سهل فمثل ذلك بطل أي يهدر دمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع رواه الشيخان وغيرهما وفي رواية أسجع كسجع العرب في أخرى أسجع الجاهلية وكهانتها ضربا وحدة كهانتها فذم هذا النوع من السجع وما كان كسجع الكهان مصنوعا غير مطبوع وكان المعنى فيه تابعا للفظ وليس اللفظ تابعا للمعنى dan Nabi SAW bukan orang yang suka bercakap dengan meniru gaya bahasa orang lain. Sebab itu orang Arab, mereka suka kalau kepetahan itu datang tanpa diusahakan, dibuat-buat. Sebenarnya bercakap tu spontaneously datang dia fasih. Nah, itu yang dianggap fasih yang asli, yang hakiki. Nah, adapun fasih itu datang dengan sebab kita berusaha. Tulis kali pertama, baca balik, padam, betulkan. Yang ni bagi mereka tak cukup fasih. Kan? Apatah lagi, kalau tiru perkataan orang lain itu lagilah tidak fasih. Contoh Nabi SAW dia
melarang kita tak nampak. Larang kita bercakap dengan perkataan ataupun percakapan yang terlalu mendalam, yang sengaja dibuat-buat. Dan Nabi melarang daripada orang itu bercakap dengan sajak Al-Quran. Saja buat-buat bagi ayat tu ada irama, sedap bunyi, tanpa bukan itu adalah dia punya apa kita kata saliqah dia, bukan dia punya kemahiran sendiri. Dia just takalluf saja nak buat-buat, kan? Itu kita larang, itu kita larang dalam doa misalnya. Sengaja susun doa nak bagi ada irama. Ya. Sangguplah duduk berjam-jam nak karang doa. Nak tengok kamu tak cari, nak cari apa nama perkataan yang boleh bagi ada irama yang sama. Itu tidak disuruh oleh Nabi SAW. Maksudnya Nabi marah satu orang lelaki yang mana dia dikenakan diat, mayat diat, kerana janin yang digugurkan dia menjadi penyebab kepada janin itu gugur. Lalu dia kata, ya Rasulullah, kaifa aghrimu diyatan ughramu diyatan man la syurba wala akal, man la syariba wala akal, wala nataqa wala istahal, famislu dhalika batal. Jadi dia gunakan sajak habis dengan huruf lam di belakang. Jadi Nabi kata, innama hadha min ikhwan al-kuhan. Dia ni daripada geng-geng bomo. Ya? Min ajli saja'ih alladhi saja'. Sebab sajak dia itu irama perkataan dia tu. Itulah irama yang dibuat-buat. Bukan daripada tabiat. Ya? Dan maknanya mengikut kepada lafaz, dan bukan lafaz yang mengikut makna. Jadi dia dia ada makna dulu, lepas tu baru dia susun. Dia saja nak bagi susah. Nabi SAW bukan orang yang jenis suka takalluf, suka bercakap. Maksudnya kita tengok, Nabi Sa'di Maita Quran, bahasa dia, uslub dia begitu tinggi sekali. Bila Maita hadis Nabi SAW, level tu kurang sedikit daripada Al-Quran Al-Karim. Jadi adakah Nabi SAW sengaja paksa diri dia bercakap kadang-kadang dengan uslub yang tinggi, yang di luar daripada kebiasaan dia sendiri? Tentulah jawapannya tidak. Nabi SAW bukan orang macam itu. Baik, sambung daripada atas tadi pula. Balik kepada nas teks asal tadi. Dia kata, barang kita dapati uslub cara bercakap Nabi SAW itu telah digunakan oleh para ulama untuk membezakan antara hadis marfu', hadis mauquf, hadis maqtu'. Amma al-uslub al-Qur'ani fa innahu yahmilu tab'an la yatalbisu ma'ahu bighayrihi wa la yaj'al tam'an yatma'u an yahuma hawla himah bal yad'u al-a'naq bal yad وتشرئب إليه ثم يردها ناكسة ناكسة الأذقان على الصدور كل من يرى بعينين أو يسمع بأذنين أو وضع القرآن بإزاء غير القرآن في كفتي ميزان ثم نظر بإحدى عينيه أو استمع بإحدى أذنيه إلى أسلوب القرآن وبالأخرى إلى أسلوب البحث النبوي وأساليب سائر الناس وكان قد رزق حظ ما من هذه من الحدثة البيانية والذوق اللغوي فإنه لا محالة سيؤمن معنا بهذه الحقيقة الجليلة وهي أن أسلوب القرآن لا يدانيه شيء من هذه الأساليب كلها ونحسب أنه بعد الإيمان بهذه الحقيقة لن يسعه إلا الإيمان بتاليتها استدلالا بصنعة ليس كمثله شيء
على الصانع ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. Dia kata, ada pun uslub Quran, kita dapati dia membawa satu tabiat, satu apa, tahap gaya bahasa yang tersendiri yang tidak akan terkeliru antara salah satu dengan yang lain. Dan kita tahu Quran ni special. Tak macam hadis Nabawi tadi kita kata, nak kena semak. Kan? Ini hadis Nabi cakap ke, sahabat kata ke. Ya, beza dengan Quran. Quran bila dia main, kita tahu kata ni Quran. Dia seorang-seorang dia tak sama dengan yang lain. Ya. Siapa pun yang melihat dengan dua mata, mendengar dengan dua telinga, kalau diletakkan Quran sebahagian sebelah, kitab lain sebelah, ya. Kemudian dia melihat dengan dua matanya atau mendengar dengan dua telinganya dengan uslub Al-Quran, ya. Dan uslub hadis Nabi dan uslub manusia yang lain, dan dia diberi apa nama minal hasatil bayaniyah wal dhawqil lughawi, diberi oleh Allah Taala kebolehan untuk membezakan, maka tidak dapat tidak dia akan beriman dengan hakikat yang nyata ini, bahawa uslub Quran tidak ada satu pun yang menyamai dan dekat dengannya. Dan kita anggap bahawa selepas beriman dengan hakikat ini, tidak ada baginya melainkan dia juga akan beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalil iman, dalil kebenaran Islam itu sangat sangat jelas. Khatimah lima marra wa mirqatun lin-nazir fi khasa'is lin-nazar fi khasa'is al-Quran. So inilah lima syubhat. Daripada setiap syubhat tu ada syubhat-syubhat yang telah dikembangkan, dielaboratekan dengan dibawa segala kemungkinan dan dijawab dengan begitu tuntas bagi mereka yang cuba nak menafikan apa mukjizat Al-Quran dari sudut bahasa, bahawa bahasa Quran itu tidak mukjizat, sedangkan bahasa Quran ialah mukjizat, dan itulah mukjizat Quran yang paling utama, yang paling hakiki ialah bahasanya itu adalah mukjizat. Sebagai penutup dia kata, fa in kana as-sa'il min tullab al-haq kama wasafna wa intaha min bahthihi ila haythu asharna fa absara wa sami'a wa qayasa wazan wa dhaqa wajad fa sawfa taqaddam ilayna bi kalimati al-akhira qailan na'am nusritu kinanat al-kalam bayna yaday kalam bayna yaday وعجمت سهامها فما وجدت كالقرآن أصل بعودا والآن آمنت به كما وصفتموه نسيج وحده وأنه يعلو وما يعلى وأنه يحطم ما تحته غير أنني وقد أدركت من قوة الأسلوب القرآني وحلاوتي ما أدركت لم يزل الذي أحس به من ذلك معنى يتجمجم في الصدر لا أحسن تفسيره ولا أملك تعليله فما زاد الناس بعد هذا وذاك نزاعة إلى درس تلك الخصائص المزايا التي استأثر القرآن بها عن سائر الكلام وكان فيها سر إعجازه اللغوي فهل من سبيل إلى عوض شيء من ذلك علينا لنطمئن به قلوبنا ونزداد إيمانا إلى إيماننا. كذا فهم من ذلك. Tidak dapat tidak orang yang betul-betul mencari kebenaran tentulah akan menyerah diri kepada kebenaran yang telah nyata ini. Pun begitu, mereka mesti akan minta lagi lebih untuk melihat dengan lebih nyata lagi bukti mukjizat Al-Quran Al-Karim dari segi keindahan dan kepasihan ataupun kepekaan katanya. نقول أما الآن فقد والله طلبت منا جسيما وكلفتنا مراما بعيدا لمثله انتدب العلماء والأدباء من قبلنا وفي عصرنا فعفيت من دونه أقلامهم ولم يزيدوا إلا أن ضربوا له الأمثال واعترفوا بأن ما خفي عليهم منه أكثر مما فقلوا له وأن الذي وصفوه مما أدركوه أقل ما مما ضاقت به عبارتهم ولم تقف به إشارتهم ونحن وقد أفضت إلينا النوبة من بعدهم فهل تحسب أننا سنسلك سبيلا غير سبيلهم فتزعم أننا في هذه العجالة
سنبرز لك سر الإعجاز جملة كلا والاستقراء ما تشفه الناس من مواجهة من جوانبه كلا والاستقصاء ما نحسن ما نحسه نحن من تلك الجوانب من تلك الجوانب وإنما نريد أن نصور لك بعض تلك الخصائص التي تلقينا عن كتاب الله كلما سمعناه أو يتلوه وتبرناه لعلك واجد في القليل في القليل منها ما لا تجده في كثير مما يعده الناس وكأن زادك الناس من ذلك أنواعا وجونا أن نزيدك من النوع الواحد إقناعا وانتفاعا. Sekarang kamu minta benda yang berat lah. Dia kata kan para ulama sentiasa telah menjalankan pena-pena mereka untuk menjelaskan perkara ini, untuk memperincikan tentang mana yang kata Al-Quran ni adalah mukjizat dari segi bahasa. So lepas ini Musannif rahimahullah ta'ala akan bincangkan dengan lebih spesifik, lebih khusus, walaupun bukan semua, tapi contoh-contoh dan penjelasan lagi tentang mana yang kata Al-Quran itu adalah mukjizat dari segi bahasa. Mula dia akan bercerita secara keseluruhan tentang Al-Quran, ciri-cirinya. Kemudian dia akan mencerita pergi kepada apa nama bahagian-bahagian yang lebih kecil. So inilah apa nama apa kita kata dengan syubhat-syubhat ini terjawab, makna kata telah establish lah penghujahan bahawa Al-Quran Al-Karim adalah mu'jizat dari segi bahasa dan tidak ada lagi ruang untuk meragui bahawa Al-Quran ini adalah mu'jizat dari segi bahasa. Maka marilah lepas ini insyaAllah pada kelas yang datang kita akan melihat pula tentang mana yang dikatakan mu'jizat itu, bagaimana apakah ciri-ciri mu'jizat itu dari segi bahasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan pembelajaran dan bacaan kita dan memberikan keberkatan dan manfaat kepada kita dalam perkara ini. Sekadar itu dulu untuk pada hari ini. Aku qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.